Di set pertama berlangsung bersama saya, Rama Sugianto, dan juga Reza Pradita yang akan... Prosesi termuda berusia 18 tahun. Kita mendapatkan kepercayaan. Ya, dan kita lihat tadi baik sekali. Aman 22. Ya, dan kali ini kita lihat. Dia terlalu memaksa. 6-9. Ya, dan variasi yang untuk para pendukung tentunya yang ingin hadir langsung di Gor Pangsuma. Coba dihilangkan ya oleh pelatih dan juga Randu tadi yang memberikan sedikit motivasi kepada rekan-rekannya. Ya, akhirnya Kaula. Ya, sebuah ace. Akan lakukan sebuah jump serve. Ya, dan kita lihat gagal tadi Muhammad Agung Prakoso. Oh, ya. Ragu-ragu. Ya, Febrianto. Ya, dan sebuah ace. Akan lebih ideal dengan penerimaan bola bawah. Ya, dan keluar. Kita akan menantikan apakah akan... Ya, dan cross pike tadi yang sangat baik. Ya, Jeswa tadi sudah lakukan sebuah jump serve. Hasil diredam upaya dari Kaula. Tidak ada serangan. Jawa Timur kali ini. Ya, dan blok dibandingkan dengan Friska, tetapi secara defense dia lebih baik. Ya, dan kali ini kedudukan. Ya, dan tembus nah, tadi. Yang kedua. Ya, dan sulit tadi. Ya, lagi-lagi serve yang menekan dari Kaula dan menghasilkan ya. Bola tanggung yang bisa dimanfaatkan oleh Yuda. Sumsel pun harus mulai dapat diambil oleh Sumatera Selatan dan resim yang tidak sempurna. Ya, kesempatan serangan dimiliki oleh Jawa Timur. Ya, dan Sigi Tarya. Kaula juga serve-nya masih terus menekan. Ya, kali ini resim yang cukup baik. Ya, dan akhirnya ya, mampu di receive kali ini dengan cukup baik oleh Aji dan master block. Ya, jump serve yang sangat baik. Ya, bola tanggung tadi gagal dimanfaatkan Febrianto. Dan block out. Sekali lagi mereka perlu ingat bahwa laga terakhir akan jauh lebih menentukan ketika mereka akan menghadapi DKI Jakarta. Karena kalau Rian, block serve dari Rian Irawan. Ya, dan sebuah spike lurus tadi yang sangat ya. Receive yang cukup baik. Dan gagal upaya back attack. Atau five attack dari Jatim sepanjang set kedua. Nah, ya. Ini set ketiga sudah berlangsung. Dan kita lihat kali ini Sumatera Selatan coba melakukan sebuah serangan. Dan mengikuti kompetisi di kelompok umur ya. Tidak menutup kemungkinan untuk sedikit kembali ke timnas Indonesia. Ya, taulah tadi. Mampu diresif dengan cukup baik. Ya, dan ya, dan masih mampu di-take adalah libero. Ya, dan Febrianto kembali main yang juga belum tergantikan di pertandingan menghadapi Sumatera Selatan. Ya, tembus tadi Agung saya tadi diambil. Ya, kita lihat kali ini kembali serangan. Dan sebuah masa. Faza ada di posisi satu. Ya, dan Febri lakukan sebuah serve. Ya, dikurangi dari power angga supaya lebih safety. Dan terbukti ya kali ini justru kesempatan match point bagi Jatim. Ya, dan kita melihat kali ini jump serve attack. Mantul ingat dan menjadi servis ace. Poin ya. Kemenangan didapatkan oleh Jawa Timur lewat ace yang dicetak oleh Sigit Ardian. Ya, dan kemenangan yang akhirnya...